Keramik dinding teras depan rumah terbaru tersedia berbagai model dan motif menarik yang bisa kamu sesuaikan dengan konsep hunian. Apakah Anda berencana memasang keramik untuk dinding teras rumah? Keramik dinding menjadi salah satu opsi terbaik yang bisa mempercantik rumah. Selain itu, menggunakan keramik dinding teras rumah juga tidak membutuhkan perawatan ekstra. Kekinian, ada banyak model atau motif keramik dinding yang bisa kamu pilih sesuai keinginan. Mulai dari keramik dinding batu alam, motif bunga, dan motif unik lainnya. Nah, bagi kamu yang tertarik, sejumlah merek keramik terbaik juga merilis motif keramik dinding teras depan terbaru. Yuk, simak 12 model dan motif terbaru yang bisa kamu pilih berikut ini. Satu, keramik Formosa. Formosa adalah keramik dinding teras depan rumah terbaru dari Athena. Melansir situs resminya, merek keramik Athena menawarkan model keramik baru motif batu alam. Keramik motif batu alam untuk dinding depan rumah cukup populer karena bisa membuat hunian makin alami. Warna keramik Formosa terdiri dari beige dan abu-abu yang cantik. Dengan keramik dinding tersebut, teras rumah akan terlihat sangat menarik dan cantik. 2. Keramik Tuolvo. Masih dari Athena, keramik Tuolvo bisa jadi inspirasi terbaik lainnya. Tuolvo merupakan keramik motif bata ekspos atau terakota. Meskipun keramik, namun tampilannya mirip seperti bata merah asli. Bahkan, tampilannya begitu rapi dan presisi. Kamu bisa menggunakan keramik berukuran 30x60 cm tersebut agar teras jauh lebih keren. 3. Keramik Rivistiamento. Merek keramik terbaik Sun Power merilis keramik dinding teras depan rumah terbaru. Seri Rivistiamento dari Sun Power memiliki motif dan corak seperti batu alam. Rivistiamento terdiri dari gris, natural, hingga kroma yang bisa kamu pilih sesuai konsep hunian. Ada beberapa pilihan warna keramik dinding terbaru ini seperti abu tua, coklat, dan abu-abu. 4. Keramik Valora. Valora adalah keramik dinding teras motif bunga terbaru dari Asiatil. Motif bunga pada Valora dapat mempercantik teras depan rumah, loh. Keramik terbaru tersebut menawarkan motif bunga dengan permukaan mengilap. Dengan ukuran keramik 20x25 cm, keramik Valora terdiri dari warna biru, coklat, hijau, hingga abu. Warna-warna tersebut bisa kamu sesuaikan dengan konsep hunian. 5. Keramik Altius. Altius dari Spectrum Ceramics merupakan keramik dinding teras depan rumah terbaru dengan motif unik. Keunikan dari keramik dinding tersebut terdapat pada motifnya. Motif kotak-kotak kecil dengan pilihan warna beige dan biru membuat teras makin estetik. Tidak hanya teras, kamu juga bisa mengaplikasikannya di interior rumah. 6. Keramik El Real. Satu lagi inspirasi keramik dinding teras depan terbaru dari Spectrum Ceramics. El Real merupakan keramik motif marble yang bisa memperhangat eksterior rumah. Tampilannya yang manis dan lembut menjadikan teras jadi lebih menawan. El Real terdiri dari warna keramik beige dan biru. 7. Keramik Canyolen. Selanjutnya adalah Canyolen dari Akura, bagian dari Mulia Ceramics. Canyolen memiliki tampilan batu alam yang elegan dan keren. Terdiri dari warna coklat dan abu, kedua warna keramik yang bagus tersebut bisa membuat hunian lebih alami. 8. Keramik Castoria Deco Blue. Castoria Deco Blue dari Mulia Ceramics merupakan keramik dinding teras depan terbaru. Keramik dengan motif unik tersebut bisa jadi pertimbangan untuk teras estetik. Selain Castoria Deco Blue, ada juga Castoria White dan Deco Beige yang tak kalah keren. 9. Keramik Kanaya. Masih dari Mulia Ceramics, Kanaya memiliki permukaan emboss dengan sentuhan akhir mengilap.
Terdiri dari Kanaya Grey dan Kanaya Beige, keramik yang satu ini memiliki motif persegi. Tak hanya teras, kamu juga bisa menggunakannya pada dinding garasi rumah. Sepuluh, keramik Celtic. Inspirasi terakhir keramik dinding teras depan rumah terbaru adalah Celtic dari Signature. Keramik motif batu alam ini terdiri dari kombinasi warna elegan yang bisa mempertegas eksterior rumah. Selain dinding teras, kamu juga bisa menerapkannya sebagai keramik dinding belakang atau dekat kolam ikan. 11. Keramik dinding batu alam timbul. Tak hanya dapat ditempelkan di bagian dinding rumah, namun untuk desain keramik yang satu ini juga dapat kalian gunakan di bagian tembok atau dinding. Lebih bagus lagi jika keramik yang kalian gunakan keramik yang menempel pada dinding tersebut untuk membatasi taman, kolam renang rumah. Bahan keramiknya sendiri bebas, namun akan lebih bagus apabila kalian memakai batu alam. 12. Keramik dinding pola acak. Model dari keramik dinding teras yang satu ini tak hanya menyelimuti beberapa kawasan, tetapi untuk keseluruhan rumah. Bagi kalian yang ingin menerapkan model satu ini, hatilah memilih warna campuran keramik. Pilih maksimal untuk 3 warna, tidak lebih, guna menghindari pola keramik yang nampak terlalu penuh di mata.